Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan menggunakan tipe data integer. Number sama dengan 3. Fungsi sama dengan di sini untuk memberitahukan number berisi 3, berarti mempunyai angka 3. Dan di sini saya akan menggunakan operator pertama, operator tunggal. Operator tunggal tinggal tambah ya. Di sini fungsi tambah adalah untuk menambahkan suatu bilangan dengan 1. Berarti nanti akan hasilnya akan jadi 4. Kita coba. Nah, hasilnya 4. Berarti di sini kita menggunakan operasi tunggal menambah 1. Kalau kita ganti dia tip, dia akan mengurangi hasilnya jadi 2. Nah, lanjut saya akan menjelaskan tentang operasi aritmatika. Aritmatika sendiri adalah seperti tambah-tambahan, jadi tinggal number. Yang number berisi angka 3 sama dengan, berarti langsung number lagi 3 anggapan tambah 2. Berarti di sini number sendiri berisi angka 3 dan number tambah 2. Berarti di sini kalau betul hasilnya akan jadi 5. Kita coba. Ya, berhasil jadi angka 5. Dan selanjutnya saya akan mencoba operasi pembandingan atau boolean. Langsung kita coba saja boolean value sama dengan true. Fungsi boolean sendiri adalah perbandingan, jadi value true berarti kalau kita isi di sini contoh 3 lebih besar daripada 2 adalah true, berarti hasilnya benar ya, karena 3 lebih besar daripada 2. Kalau kita balik, 3 lebih kecil daripada 2, hasilnya akan menjadi false karena salah. Nah, sekian mungkin seperti itu. Dan coba yang tidak sama dengan 2 tidak sama dengan 3 true. Mungkin sekian dulu pengertian dari using operation dan selanjutnya akan di video berikutnya.